Dalam rangka memutuskan perkembangan COVID-19 atau Corona, masyarakat Padukuhan Ledok Sari adakan disinfektan di wilayahnya. Dengan personil 50 warga yang terdiri dari ke-9 RT, masyarakat Padukuhan Ledok Sari dengan kompak mengadakan disinfektan di lingkungan, baik itu di rumah warga, fasilitas umum, dan fasilitas pendidikan. Ya, ini adalah penyemprotan disinfektan untuk mengurangi resiko dampak menyebarnya virus COVID-19 atau Corona, sehingga masyarakat bersama dengan Karang Taruna Pemuda Ledok Sari untuk menyemprot disinfektan ke fasilitas warga umum, terutama ke masjid, ke gardu, ronda, ke rumah-rumah, warga Ledok Sari. 9 RT, jadi dari RT 1 sampai RT 9. Selain secara mandiri per RT, ini kan bersama-sama dengan Karang Taruna, lebih dari 30 personel lah untuk pelaksanaan ini. Ini kita prioritaskan untuk rumah-rumah penduduk. Setelah selesai rumah-rumah penduduk itu, nanti kita menginjak ke fasilitas umum. Misalnya tempat-tempat yang terbuat alas atau apa itu kita semprot juga. Ini kita kira-kira 20 orang hadir saat ini. Itu alat semprot itu kita ada 5 buah tangki. Itu juga dapat minjam dari sana sini, yang swadaya dari RT itu cuma satu. Kebetulan pagi ini serentak, jadi tidak terencana tapi bisa serentak satu perbukuan, ditambah dengan dari Karang Taruna itu juga berjalan sendiri, itu untuk fasilitas umum yang tidak terjamah oleh masyarakat yang di RT, misalnya balai perbukuan, terus tempat-tempat kosong yang di pinggir jalan itu dari Karang Taruna yang menghandle. Imawan Mumatarif dan Anas Nursifa mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.